Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat selalu dan bersyukur dalam setiap keadaan. Sore ini saya akan mencoba jalan-jalan di area kawasan Kota Tua ya. Hampir 2 tahun dari awal pandemi sampai ini, baru kali ini ya saya menginjakan kaki lagi di Kota Tua. Alhamdulillah kawasan ini sudah dibuka ya. Saat ini saya persis di depan gedung Museum Bank Indonesia. Kita mau beli es potong sama si Abang. Ini ya, kota udah dibuka apa belum sih? Kota Tua? Iya. Udah itu. Udah dibuka ya? Udah. Oh. Berapa satunya? 5.000. Panjang apa seberapa? Segini. Oh. Karena ada vaksin nggak? Pakai peduli lindungi lah ya. Iya, kalau vaksin ada. Pengunjungnya ramai juga sore ini. Banyak. Berarti tinggal satu paket lagi. Dibuka aja. Oke. Makasih ya. Kita makan es potong dulu guys. Es potong. Mungkin sama seperti tempat-tempat lain, untuk bisa memasuki kawasan Kota Tua, setiap pengunjung diwajibkan untuk mengakses peduli lindungi ya. Dan setiap pengunjung minimal sudah vaksin dosis pertama. Jadi itu syaratnya ya. Setiap pengunjung harus minimal vaksin dosis pertama. Saya sudah berada di dalam kawasan Kota Tua ya. Biarpun hari kerja, pengunjung terlihat cukup ramai ya. Mungkin ada yang sudah pulang kantor, mampir ke sini untuk menikmati suasana sore atau udara sore di kawasan Kota Tua. Memang hampir 2 tahun ya kawasan ini ditutup semenjak awal pandemi, tapi alhamdulillah sudah dibuka kembali untuk umum dengan syarat-syarat tertentu ya untuk bisa memasukinya, yang seperti saya bilang di awal yaitu mengakses peduli lindungi dan pengunjung minimal sudah vaksin dosis pertama. Buat pengunjung tidak perlu khawatir ya,
karena di sekitaran kota tua banyak jajanan atau kuliner sesuai selera kita masing-masing ya, mulai dari jajanan ringan sampai makanan berat tersedia di sini ya. Saat ini memang jam untuk pengunjung masih dibatasi ya, hanya sampai pukul 17.45 WIB. Mungkin itu saja ya, sekilas mengenai info Kota Tua. Terima kasih yang sudah mengikuti video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.